Halo guys, jumpa lagi dengan Baba Farm. Hari ini kita akan melakukan bagaimana merawat lele yang luka. Oke guys, mari kita mulai. Ini ada beberapa lele yang luka guys, sudah diisolasi. Nah, terserah menggunakan wadah apa aja boleh, yang penting wadahnya itu bersih. Oke guys, diisolasi, diamkan seminggu, nanti akan sembuh. Oke guys, pertama siapkan wadah kosong guys. Ini wadah kosong untuk isolasi ikan lele yang luka. Seperti itu, boleh botol, galon, apa-apa, yang penting wadahnya kosong dan bersih ya guys. Nah, untuk lele yang luka seperti ini guys, nah, ini lele luka nih guys. Nah, ini lele luka guys, lihat sebelah sini guys. Ini lelenya luka guys. Ini luka lelenya. Ini guys, ini luka lelenya. Kalau kita lihat zoom, dia luka guys. Tuh ekornya luka. Ekor bagian belakang luka, ekor samping nih, ikan lelenya luka nih guys, terus depannya luka ya guys. Nah, kita ambil, kita isolasikan guys lelenya. Oke guys, lalu kita ambil wadah satu lagi seperti ini guys, air. Nah, air ini gunanya untuk mencampur alkohol murni ya guys, sebelum kita isolasi menggunakan booster BMW. Nah, ini alkohol murni guys, guys bisa lihat. Bentar ya guys, buka dulu alkoholnya. Kita tuang alkohol guys, kurang lebih segini lah guys ya, masukkan. Oke, lalu kita aduk guys, kita aduk, lalu kita masukkan selama 10 detik ya guys, jangan lama-lama ikannya. 10 detik kita rendam alkohol, hitung aja 1 2 sampai 10 guys. Tuh terlihat kan yang luka guys. Oke, sudah direndam dengan alkohol guys, sudah direndam ya guys. Baru kita ambil galon seperti ini guys, galon guys. Galon ini kita isi air guys. Sudah kita isi air guys galonnya seperti ini, lalu kita masukkan booster BMW guys. Ini bisa BMW guys, kita masukkan. Sudah tidak usah diaduk guys, booster BMW sudah larut sendiri dalam air. Sudah kita masukkan booster, airnya berwarna hitam, baru ikan lelenya kita masukkan guys. Ikan lelenya kita masukkan guys, ini kita ambil kita masukkan guys. Kita masukkan ikan lelenya guys, kita diamkan seminggu, kita cek ikan lelenya guys, nanti lukanya akan sembuh tanpa obat-obatan lain ya guys, hanya booster BMW. Oke guys, cukup itu dulu
untuk cara mengobati ikan lele luka. Nantikan video-video selanjutnya. Salam satu hobi. Terima kasih.